warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, WD Motovlog. Nah, pada kali ini saya akan membuat tutorial modifikasi mikrofon ini. Mikrofon di helmku. Wah, merakyat toh. Nah, gini aja. Nah, mikrofon di helmku ini ya, agar tidak noise. Soalnya ini kalau dipakai untuk kenceng itu noise, bro. Bahannya cuma pakai ini isolasi kertas murah, ini beli di toko alat tulis banyak, sama jarum. Oke, langsung saja kita buat tutorialnya. Oke, pertama kita lepas dulu busa ininya. Nah, caranya cukup di isolasi aja di bagian ini, depannya kita tutup sekali aja ya, jangan banyak-banyak. Nah, kemudian dikasih lubang, tapi jangan banyak-banyak ya, kecil aja, jangan terlalu besar, nanti suaranya noise-nya tetap masuk kalau terlalu besar. Nah, ini tak kasih lubang 5 lubang aja ya, kecil-kecil seperti nggak kelihatan, bro, kalau di kamera. Nah, seperti ini. Terus kita pasang lagi si busanya. Nah, udah selesai. Oke, sudah selesai. Sekarang kita coba di jalan ya, pakai helm ini, kaca ini, nanti dicoba kacanya dibuka. A few moments later. Oke, bro, kita coba mic-nya. Semoga aja aman. Oke, ini aku nyoba pakai kaca dibuka dulu. Masih lari di 50 ya. Ini pakai mic yang kemarin kita modif, semoga noise-nya hilang ya. Ya, nggak hilang-hilang banget lah, karena ini mic murah, jadi harapan untuk hilang noise-nya itu sedikit banget. Ini lari 60, kaca buka.
Sekarang nyoba kaca ditutup ya. Ini pakai Alves yang kemarin kita unboxing kacanya. Masih lari di 60. Ini udah masuk kampung, cuy. Ini udah mulai kresek-kresek si anginnya. Oke, jadi begini ya hasil dari ngoprek mic kemarin. Tapi untuk mic murah kayak gini ya kemungkinan untuk hilang noise-nya itu sangat sedikit, bro. Karena ya namanya mic murah. Oke, hasilnya begini apa adanya. Oh, kalian bisa nilai sendiri hasil mic-nya. Terima kasih vlog singkat kali ini.